فلما لحق سيدنا علي بأبي بكر الصديق وأقيمت صلاة الصبح فرأى سيدنا أبو بكر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف وسأل من جاء فقيل له علي فتخلف عن الإمامة في الصلاة وقال تقدم تصلي بنا قال لا ما أرسلني رسول الله أميرا وإنما أرسلني مبلغا أبلغ عنه. Ketika di waktu salat subuh datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan menunggangi untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abi Bakar ketika melihat untanya Rasulullah yang ditunggangi, maka berarti ini utusan dari Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Abu Bakar mempersilakan Sayyidina Ali untuk menjadi imam, memimpin manusia salat subuh. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku diutus oleh Nabi Muhammad bukan sebagai amir untuk memimpin kalian, tidak, tetapi sebagai muballigh untuk menyampaikan dakwah dan ajarannya Nabi Muhammad. Wa kana as-sahabatu awwal man khutibu bi qawlihi ballighu anni walau aya. Dan mereka para sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang pertama yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan mewakili Rasulullah walaupun hanya satu ayat. Wa awwal man khutibu wa qusidu bi qawlihi ala falyuballighi syahid minkum al-ghaib. Dan mereka lah orang-orang yang pertama ditujukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian yang hadir di sini menyampaikan berita ini kepada yang tidak hadir. Wa ma'a dhalik fatabqa al-maratib sawa'an baina as-sahaba aw al-khususiyyat lil-al fi makaniha wa mahalliha. Dan bersama itu semua para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka pun derajatnya berbeda-beda sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan mereka masing-masing. ولم يكن حال ومقام سادتنا الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح يصل إلى حال من آمن من قبل الفتح وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن كلهم لهم من الخصوصية الوعد بالحسنى وهي الجنة. Dan bersama itu semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada mereka yang beriman setelah Fatah Mekah, kemenangan kota Mekah. Ada mereka yang beriman lebih dulu sebelum Fatah Mekah, mengalami masa-masa sulit bersama Rasulullah. Dikatakan di dalam Al-Quran, mereka yang beriman setelah Fatah dan kemenangan Mekah tidak sama dengan orang yang mengalami masa-masa sulit bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka semua sahabat Rasulullah telah dijanjikan surga dari Allah Ta'ala. والذين أسلموا وآمنوا وجاهدوا من قبل الفتح منهم من حضر بيعة العقبة ومنهم من لم يحضر فأولئك أعظم. Dan di antara mereka yang beriman sebelum Fatah Mekah ada yang hadir Baiatul Aqabah, ada pula yang tidak hadir Baiatul Aqabah, dan mereka keduanya tidak sama derajatnya, beda yang hadir dengan yang tidak. ثم منهم من حضر غزوة بدر ومنهم من لم يحضر والذين حضروا أفضل وأعظم. Di antara sahabat ada yang hadir perang Badar, ada yang tidak hadir perang Badar, beda derajat mereka yang hadir dengan yang tidak hadir. والذين لم يحضروا غزوة بدر منهم من حضر غزوة أحد ومنهم من لم يحضر والذين حضروا أعظم. Dan di antara mereka sama-sama hadir perang Badar tapi tidak apa hadir perang Uhud, ada juga yang ikut hadir perang Uhud, yang hadir lebih mulia daripada yang tidak hadir. والذين لم يحضروا بدرا ولم يحضروا أحدا منهم من حضر بيعة العقبة وبايع تحت شجرة ومنهم من لم يحضر والذي حضر أعظم وأفضل. Dan di antara mereka ada yang hadir peristiwa baiat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak hadir, maka yang hadir baiatan pembaiatan tersebut bersama Nabi Muhammad lebih mulia lagi derajatnya. Wa bihadza naqra ma'na min ma'ani qawli hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Dan atas dasar inilah kita memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan mereka derajat di sisi Allah Ta'ala, derajat yang terpaut berbeda-beda satu sama lain, dan Allah memiliki anugerah yang banyak untuk semuanya. Wa fi bayani darajat ulaika kulluhum khususan alladhina aslamu qabla al-fatih qala nabiyyuna law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Dan mereka seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang menghadiri masa-masa sulit bersama Nabi Muhammad,
mereka semuanya sahabat Rasulullah, seandainya mereka itu di antara kita orang-orang muslimin yang biasa, yang normal, kita berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu infak emas, sedekah emas sebesar gunung Uhud, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sedikit sedekah setengah genggam gandum yang diinfakkan oleh sahabatnya Rasulullah. Jauh pahalanya lebih besar daripada sedekah emas sebesar gunung yang kita infakkan. Kadzalika ahlu baitihi at-tahir sallallahu alaihi wasallam minhum man dhallalahu bikisa'ih wa khassasahu bid-du'a'i al-makhsusi tahta al-kisa' الذي غبطهم عليه جبريل واستاذا أن يدخل تحت ذلك الكساء فهم أفضل أهل البيت وأعلاهم. Begitu pula di antara mereka terdapat para sahabat-sahabat Rasul, para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keluarganya Rasulullah pun juga, mereka pun ada di antara mereka yang dahulu diselimuti oleh sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ahlul kisa, maka mereka ini lebih mulia daripada yang tidak termasuk di bawah sorban tersebut, hingga malaikat Jibril pun juga memasukkan kepalanya di bawah kisa tersebut ingin mendapatkan keberkahan daripada sorbannya Rasulullah dan doanya Nabi Muhammad.